teman-teman semua, balik lagi di channel Holy Holiday. Kali ini kita akan kembali mengunjungi Aloha Pasir Putih, teman-teman yang ada di Peak 2. Kemarin waktu itu kita juga udah upload suasana siang, dan kali ini kita kembali dengan suasana malam. Bagaimana suasananya? Ikutin terus perjalanan kita. Dan sebelum menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Holy Holiday supaya teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Let's go. Kita mulai dari pintu masuk ya teman-teman. Kita udah lihat suasananya. Kita bisa lihat ya. Tuh, sangat-sangat ramai teman-teman. Yuk kita explore bersama-sama bagaimana suasana Aloha Pasir Putih Peak 2 pada malam hari. Ternyata luar biasa teman-teman. Ternyata pada malam hari pengunjungnya semakin ramai, bukan semakin sepi teman-teman. Karena memang suasananya memang sangat adem kalau malam hari, lebih cocok untuk bersantai. Sebagai informasi buat teman-teman juga ya, bahwa untuk masuk ke Aloha Pasir Putih ini tidak diperkenankan untuk teman-teman membawa makanan dan minuman dari luar area teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti datang kemari membawa minuman botol atau makanan dari luar, pasti dicegah oleh security untuk ditinggalkan di area lobby tadi teman-teman. Jadi tidak boleh membawa makanan dan minuman masuk ya teman-teman. Dan untuk jam bukanya ini mulai jam 10 pagi sampai jam 11 malam teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau datang kemari silahkan dicocokkan dengan waktunya, bisanya kapan silahkan datang kemari teman-teman. Oke, kita lanjut explore selanjutnya. Bagaimana menurut teman-teman untuk suasana malamnya di Aloha ini? Apakah menarik perhatian teman-teman untuk datang kemari? Atau menurut teman-teman biasa aja? Boleh ditulis di kolom komentar. Yuk kita mau explore tempat makanan teman-teman. Nah, ini khusus tempat makan ini untuk area non-halal ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang berkunjung ke sini harus memilih tempat sesuai dengan keinginannya. Jadi untuk area ini area non halal teman-teman. Jadi untuk area halalnya nanti ada di akhir video. Yuk ikutin terus perjalanan kita. Dan suasana malam hari ini ternyata untuk tempat makannya cukup ramai ya teman-teman. Jadi baik yang memesan atau yang sudah duduk untuk menikmati makan malam, ternyata udah rame banget tuh. Bisa kelihatan suasananya. Sudah pada duduk-duduk santai sambil menikmati makanan. Ini ada apa ini? Ada iga panggang nih teman-teman. Mantap sekali kelihatannya nih teman-teman. Ternyata kalau untuk berkunjung ke sini lebih enak suasananya malam teman-teman. Di samping tidak panas dan suasananya lebih ramai teman-teman.
Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa tempat-tempat duduk ini penuh semua untuk pengunjung yang menikmati santap malam bersama keluarga atau bersama orang-orang tercinta. Yuk kita intip dikit-dikit, ini nasi campur Singkawang. Bagaimana, kelihatan kan keren banget suasana malam hari ini di Aloha Pasir Putih Peak 2 teman-teman. Yuk, buat teman-teman yang belum datang ke sini, silahkan teman-teman datang ke sini untuk menikmati suasana di Aloha Pasir Putih ini teman-teman. Kita mau lihat spot foto favoritnya teman-teman. Apakah masih ada pengunjung yang tetap foto-foto di tempat ini walaupun malam hari? Yuk, ikutin terus perjalanan kita. Ternyata walau malam hari masih ada pengunjung yang berfoto-foto di tempat ini teman-teman, sebagai bukti untuk mereka bahwa teman-teman sudah berkunjung ke Aloha Peak Pasir Putih ini teman-teman. Tuh masih banyak kan yang berfoto-foto. Nah ini kalau malam hari fotonya backgroundnya lampu ini teman-teman, pasti cantik lah teman-teman. Panas banget walaupun udah malam gitu. Baik teman-teman, kita kembali jalan-jalan di sebelah kanan lobi ini. Suasana cukup ramai ini teman-teman, sangat full pengunjungnya dan tempat-tempat makan cukup banyak antrian teman-teman kalau malam hari, karena memang pada saat saya datang ini adalah jam-jam makan malam teman-teman, kisaran jam 7 lah saya datang kemari. Jadi untuk tempat makan dipastikan antriannya agak panjang teman-teman. Memang ada beberapa tempat makan yang tidak ada antrian tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk antriannya. Karena memang pada saat saya datang ini adalah jam makan siang. Jam makan malam maksudnya. Dan tempat ini cukup bersih ya teman-teman. Untuk areanya karena disediakan pegawai cleaning service oleh pengelola Aloha ini, jadi untuk kebersihannya cukup terjamin teman-teman. Tuh lihat suasananya cukup sahdu kayaknya teman-teman untuk dinikmati malam hari. Ternyata lebih indah suasananya di Aloha Pasir Putih ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum berkunjung ke sini, yuk jangan ragu-ragu untuk datang ke sini untuk langsung menikmati suasana
malam di Aloha Pasir Putih Peak 2 ini teman-teman. Dan jangan lupa untuk teman-teman, untuk yang suka dengan video ini silahkan like, dan yang belum subscribe channel Holy Holiday silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Holy Holiday. Yuk kita bergeser kemari teman-teman. Ini ada kolam hidup teman-teman. Ada kolam yang menyala. Jadi ada kolam yang dipadukan dengan permainan lampu. Jadi seolah-olah airnya menyala teman-teman dan berwarna-warni. Tuh, indah kan teman-teman suasananya? Keren. Kita kembali explore sebelah sini teman-teman. Ini juga banyak tempat-tempat makan. Ini di sini ada makanan ringan sampai makanan berat juga tersedia teman-teman. Jadi untuk makanan seafood juga ada di sini. Nanti teman-teman aku kasih lihat ya untuk lokasinya. Nih lihat, di mana-mana antri teman-teman untuk tempat makan, karena memang saat saya datang pas jam makan malam. Tuh, di mana-mana antri, di sini antri, di sana antri. Cukup ramai teman-teman memang pada malam hari. Tuh, memang suasananya lebih indah dinikmati pada malam hari ini. Aloha Pasir Putih begini. Tuh, seperti lautan manusia teman-teman. Bisa lihat sendiri ya.
Baik teman-teman, mungkin untuk suasana malam di Aloha Peak kali ini cukup sekian dulu. Semoga video ini bisa menambah informasi buat teman-teman semua yang masih mencari rekomendasi tempat liburan. Dan semoga informasi yang saya berikan pada video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang suka video ini, untuk like video ini. Dan teman-teman yang belum subscribe channel Huli Holiday, silahkan subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!